Halo brother, balik lagi sama gue Gilang Aprijo. Di channel gue kali ini akan ngebahas behind the scenes. Jadi mungkin gue bakal coba lihat ya satu-satu youtuber-youtuber yang ngangkat soal hewan. Jadi akan lihat gue gimana seharinya sama Om Bobby berantem gitu ya. Langsung aja ya kan, kelamaan iya, banget. Iya, ya. Kan orang-orang kan gue anggap sering dibully gitu. Dibully, lihat, bener gak dibully ya? Kesehariannya youtuber ganteng sendiri kok jadi homo sih. Aduh bang, lu pakai apa sih ini? Oh, ini persiapan. Pakai apa nih bang? Gue gemes kalau lihat lu ya. Bahaya nih kayaknya. Enggak, ini pakai apa nih bang? Lu kalau mau syuting selalu begini. Iya, selalu rapi dong. Padahal kan kameramen enggak kelihatan. Hitam-hitam tetap. Kan ketemu orang banyak, orang-orang kaya yang ketemu. Kan penampilan tetap dijaga ya kan. Stelan baju juga ya sama ya. Iya, cuman ini belum ganti sepatu aja. Kalau kita mau berangkat baru ya. Oh ya, nanti gue bakal ngikutin keseharian di dunia anjing kita nih. Ya. Kayaknya baterai lu habis gitu. Ah, serius? Iya. Itu sedang lagi turun dari motor. Tumben enggak pakai jaket ininya Ghostbuster ini. Dia pakai kemeja. Waduh. Kayak mau ngelamar kerja. Gua udah pastikan semua kamera gua 100%. Baterai ya. Baterai 100%. Heeh. Jadi peralatan yang gua pakai ini ada Sony 4K. Wih, Sony 4K. HDR AX700. Oke, oke. Handycam ini. Oh, handycam nih ya. Ya, terus ada apa lagi nih? Oh, ini ada ini gua. Oh, itu oh sama, jatuh. Sama kayak lu Saramonic. Jatuh enggak itu? Enggak. Enggak ya. Us, perlengkapan Saramonic ini. Sama Saramonic ya. Wajib lah ya. Saramonic mah wajib lah ya, meh. Ya, orang-orang kan juga banyak kan tahu dari gua si Galu ya, gua pakai gara-gara gua tuh. Iya, gua juga ikutan. Iya. Terus ada baju. Baju apa nih? Baju ganti. Ganti. Khusus ada drone. Wis, drone bawa lu. Kita pakai drone nih ntar lu. Enggak tahu deh. Lihat kondisi. Kalau drone itu tergantung situasi sih. Mau tempatnya bagus, luas gitu gua pakai drone. Pakai drone nih. Iya kan? Tapi Om Putra sendiri yang megangin tuh ya. Iya, lo kami lotin. Wih, mantap. Oke. Okay. Yuk, kita sudah kan. Siap ya. Waktunya kita jalan. Ayo dinosaurus. Ayo dino. Nih sebelum jalan dipastikan perut harus kenyang. Kita beli dulu roti ya biar kenyang. Nggak boleh perut kosong. Perut nggak boleh kosong ya. Kita jalan yuk, mau ketemu Om Bobby ya. Jadi Om Putra dan Om Bobby itu rumahnya beda ya. Dikirainnya pasti satu kantor gitu. Enggak ya, beda lah ya. Oh, ini lagi di perjalanan nih. Wis. Lagi menyetir. Catatan kamera. Jadi ini ngikutin dunia anjing kita, progresnya. Progresnya gimana syutingnya mereka? Dan mau syuting di Great Den ya, konten Great Den. Anjing Great Den. Widih. Jadi anjing Great Den itu katanya anjing Scooby-Doo ya, Om ya? Anjing Scooby. The roundabout take the second exit. Terbesar di dunia. Anjing terbesar itu. Di dunia. Coba nanti diadu sama Zafran, besaran mana ya? Besaran anjingnya. Saran saya Om, jauh Om, jangan suka ngebandingin yang udah pasti. Zafran seukuran dengan anak gajah soalnya. Iya. Saya sama anak, jangan suka ngebandingin. Kalau ngadu Zafran ya. Iya. Aku sama lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba? Sama paus. Orang perbandingannya sama paus gitu. Halo brother, kita udah sampai di tempat lokasi syuting dunia anjing kita next content. Terus gue di sini ketemu dengan saya lagi. Tapi enggak ketemu sih, tadi udah bareng. Udah ketemu. Iya, ada Zafran. Katanya Zafran di tasnya itu selalu bawa hewan. Terutama reptil ya. Reptil. Nih gue kasih lihat nih reptil-reptilnya hewan yang reptil-reptilnya Zafran yang selalu dibawa. Dan ini kebetulan ya. Ball python yang aku bawain sini lagi shedding. Sebenarnya kata orang lagi shedding tuh enggak boleh terlalu banyak dipegang, tapi ini kan enggak aku keluarin ya, paling sesekali doang. Dan galak ini di tempat gua enggak galak kok. Sebenarnya tergantung treatment. Ambil aja langsung, enggak galak kan? Ini tuh kalau shedding-nya udah mau selesai, biasanya matanya buram dan beberapa hari kemudian itu kulitnya kelupas semua nanti akhirnya.
Jadi matanya jadi kayak kayak orang buta ya? Iya, kayak orang buta. Tuh. Jadinya. Katarak. Katarak ya. Nah, ini yang namanya ball python. Gue sebenarnya udah punya ball python juga, beli sama Zafran. Iya, dari saya juga. Cuman baru gue update sih di Instagram. Iya, nanti mungkin soon-nya di YouTube ya, Bang. Kita ya, bahas tentang ya. Care sheet ball python ya. Keren ya ball python. Ball python selalu unik dan selalu menarik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam tempat lokasi syutingnya. Di situ ada lagi sebenarnya Lady Dragon ya. Itu nanti ya, nanti kasih lihat. Nanti kita dalam tas ya, nanti kasih. Aman ya, kita taruh. Aman. Pakai masker dulu. Di protokol kesehatan. Masker pakai sepatu safety. Celana panjang. Kali ini saya pakai kemeja ya. Oke, ini udah di tempatnya dan Om Bobby udah datang nih. Kita mau syuting kesehariannya dunia anjing kita kalau lagi ngonten tuh kayak gimana sih? Tumben nih datang enggak pakai baju hitam nih. Ini adalah behind the scene di balik behind the scene. Ini namanya behind the scene di balik behind the scene nih. Oke, jadi kali ini kenapa gua lagi istirahat hari ini. Iya, macam-macam. Ya kan lagi off. Ya, jadi makanya pakai baju santai ini baru bangun tidur ya kan. Cuman nih lagi ada panggilan mendadak mau nge-vlog kasih makan Gripden. Nah, jadi kali ini si Putra yang jadi host, gue yang jadi kameramen. Karena banyak orang mikir begini loh ya. Gimana? Putra itu dibilang pecat-pecat kameramen, tapi gua enggak bisa pecat. Benar. Masalahnya dia partner. Orang pada pikir dia itu karyawan. Dia itu partner. Nah, betul gue dapet partner yang bego. Hukum ya. Udah bawaan ya, bisa ya. Woi, ngomongin gua lu. Oke, sudah bersama dengan host kita. Ngomongin gua gitu kan. Perkenalkan nama saya Putra. Catatan kameramen. Nah, ini namanya behind the scene di balik. Pertama dulu ya, Putra Putra penjajah Nusantara. Lalu Putra Time Traveler. Sekarang Putra sang catatan kameramen. Besok berubah lagi berarti. Besok berubah lagi. Itu krisis, Om. Ini kita lagi ada di rumahnya Keisha. Catering, yes. Kita lagi mau tentang makanan. Makanan, bukan anjing. Ini ada rendang. Ya, buat temen-temen di daerah Serpong, ini bosnya nih ya, ini loh, itu mau untuk makan, tapi bukan makanan orang. Host kok diam aja sih? Percuma kameramen yang ngomong. Iya, makanya dari tadi gimana? Emang kita mau ke apaan dong? Mau kami makan, jadi pengen makan. Oh ya, jadi teman-teman kali ini kita mau ngeliat Om Bobby makan makanan anjing-anjing ya. Kok kameramen? Halo, kamu namanya siapa? Aduh, natural sekali ternyata. Orang biasa dia halo. Jadi gini ya. Biar kesini. Tadi Om kesini juga tadi baru lihat nih. Di sini dari Om Hanus abis rescue anjing. Wah, ini sih 100% demonic. Tahu lu kayak dokter aja. Sorry Om. Ini udah ngerol belum sih? Udah ngerol. Ini behind the scene dibaliknya, behind the scene yang sedang melihatkan behind the scene. Jadi ciri-ciri demonic tuh begini. Parah banget itu. Ini gak dari mana ya? Malik. Amanus. Kenapa ini pertanyaan gua. Obat kutu bisa gak menghancurkan demonic? Gak bisa kok. Harusnya apa ya? Itu snake Om. Ular. Lucy, orang dari tadi halo-halo pengen banget. Sorry, hari ya, kamu gak liat. Lucy, what password? Aku boleh tanya gak sama kamu? Kenapa kamu suka sama ini? Mengemaskan, cute, adorable, segala penjuru alam sebenarnya. Jangan dong. Orang mutai, sorry food, lupa. Tisu bekas mutai burung. Ya kan? Diapain? Bonong mulutnya. Wah. Kurang banget. Apa ya food? Kayak kemarin ya kan? Ini tai. Tai. Tolek. Ya, siapa? Iya, tai. Gua. Di. Serius? Iya. Nih. Ini kayak tai, ini kayak tai. Jangan om, jangan cari begitu, atraksi. Ini. Tai. Tapi kalau burungnya bersih, gua berani. Kalau burungnya berpenyakit om? Ya nggak berani. Ini siapa nih? Ini satu.
satu kalau sudah jiok buat saya kalau ini kita kalau di sini apa kesimpulan nah, ayam bitten nih katanya kepala Cacu, ada makanan apa? Wangi banget. Wanginya ayam. Dunia ini kita makan. Coba. Udah sih. Wis, wis, wis. Ini udah di mix ya, Meh. Udah di mix ini. Gokputnya merek apa? Mereknya Birulax dong, beli dong. Ya, kebutuhan anak mix. Maksa bener. Ya endorse lah, endorse. Ya endorse. Endorse om. Kemarin bawa gak? Gak bawa ya? Enggak. Eh, lu udah mau makan tuh nih. Siapa namanya? Capo. Capo. Wih, gede ya. El Capo nih. El Capo. Buka deh om. Buka aja bisa nih kayak. Tunggu. Om, masuk dulu. Om Bobby coba, Om Bobby. Nggak mau nyoba nih, ngeliat ke dalam. Anjing Scooby-Doo. Gede banget anjing Scooby-Doo. Emang gede sekali. Ada... Wih, Bang Gilang. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Hey, Cowboy Junior. Itu yang kok? Wih, gede banget ini asli. Sangat dipukul. Waduh, keren sih, keren. Midnight! Nanti berapa? Jumbo sekali ya. Gandul-gandul. Kita bisa lihat di sini. Waduh. Bang, kayak mau ini ya bang, mengendari kuda bang. Mengendari kuda ya bang. Mengendari kuda. Berantem. Berantemnya begitu. Eh, itu kok begini sih? Ya biar enggak kelihatan. Boleh turun 2 kilo nih. Lu ngapain nyenter gua? Itu anjing yang senter. Jadi kameramen gimana? Waduh. Dari atas tuh, dari atas kayak gua kalau nyenter. Nah. Kelihatan gimana? Awalnya tuh mulutnya tuh. ASMR. Asmer. Oh. biar kedengeran kriuk ya, deketin lagi om kameranya ya, diam mulut lu tadi lu suruh lu diam ya nanti enggak kedengeran suaranya ini ke biji kuning ya kamu di kedati di saat mauli udah bang jangan bang aneh banget kamu hujan ini vlog apa sih ini sebenarnya baik sudah aman kita bawa ya tadi Saramonix dulu gimana sih? Oh, tadi makan. Mau kreatin biasanya kalau habis makan. Kalau kreatin enggak boleh lari dia. Oh. Semuanya coba ya. Gua pegang. Lebih rentan itu ngesen. Hmm. Yang itunya dong. Nih. Pegang. Anjing gua hari kemarin. Bang Gilang ngapain Bang Gilang? Ini menyentil ini. Detik-detik sebelum Bang Gilang tergigit gitu. Tendang begini. Roting ya. Kamu kan punya dua dulu ya? Yang warna coklat lu masalah coba betul sini betul kayak gitu kan 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 Nah, sekarang giliran netizen yang enak. Ini umur berapa, Om? 7 tahun. Bisa, udah kenyang ya. Udah mau dia. Gara-gara putra sih. Apa gua lagi? Jamur. Ini cakep banget ini. Juga. Ini berarti berapa kilo ya? Berapa ini bang? 100 mana kali 50 kilo? Ya 80-an kali ya. 80 kilo ada? Ada. Kukunya nggak digutingin dong? Kukunya digutingin. Kukunya udah terlalu orang. Ambil orang, ambil orang. Udah. Nggak makan lagi deh. 7 tahun? 7 tua lu buat kukunya lah. Hidup. Rutenya tuh umurnya gak panjang. Gak panjang ya? Paling 9 kali ini. Jarang yang sampai 9 tahun sih jarang. Udah. Gila pake bangku deh sih. Udah. 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 Udah
Dikencingin, nanti dikencingin. Kencing emang? Iya, nanti apa? Kita mau dikencingin. Udah, gak mau, udah habis. Kenyang lagi. Oke. Jadi A ya, Home? Bukan, buat bukan ya? Apa itu? Itu mau dia mesti matanya tuh mesti dikeluarin. Dia, apa alis matanya tumbuh ke dalam. Tapi dia operasi. Operasi. Oh, ini harus operasi. Operasi, ini. Dia operasi kosmetik. Dokter kecantikan. Untuk kecantikan mesti. Apa dokter buat anjing ya? Ditarik dong. Estetika. Estetika. Ditarik. Oh, itu adik gitu. Dokter gitu ada. Keren juga. Ada telepon. Telepon. Udah ngerol kan? Udah ngerol. Ya oke, okay, sekian. Waduh, mukbang Great Dan bersama Hanes dari Catering Yes. Lokasinya di Gili Loka. Inilah yang closing lah, Om. Dari dia ngambil topi di sini kan. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Jangan. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dunia Nyingkita, dan jangan lupa juga subscribe channel Merah Putih. Sampai jumpa. Gisbay, Om. Om Gisbay. Ah, itu baru benar ya. Dadah. Ngomongnya kurang kenceng. Gisbay, Om. Ini ngulang semua. Dah. Biasanya. Ini umur berapa, Om? 7 tahun. Nih ya, gua tanya Great Dan. Namanya siapa, Bang? Udah. Serem, Bro. Kayaknya namanya... Tapi kalau anjing kayak gini nggak eye contact terus langsung... Kirang gitu ya? Enggak. Berarti dia termasuk anjing yang untuk melindungi. Iya, family. Iya, family. Bukan buat untuk buka, bukan untuk cek jangan lupa, Om. Tapi dari kecil memang sifatnya kayak gini, santai. Cek anjing terbesar di dunia, guys. Gitu. Cek anjing terbesar di dunia, guys. Gitu, guys. Anjing terbesar di dunia, cek. Itunya juga besar. Cuman, oh sekarang. Legenda mengatakan ada. Wah, iya lu friendly lu. Gritin atau friendly? Merpisin nih mukanya, Gil. Merpisin nih mukanya, Gil. Bang, sengaja nih, Gil. Ini gue mau dikawinin kayaknya. Merpisin nih mukanya, Gil. Bisa gak mukesin, Gil? Nah, ini tuh proses syutingnya udah selesai. Anjingnya ada di situ tuh. Tuh, lihat tuh. Tadi deh, kita syutingnya itu ternyata dunia anjing kita tuh masih makan. Terus ngasih lihat Gritin yang udah kayaknya udah agak tua sih. Tapi gede banget ya. Gede banget. Nah, ini kalau udah selesai. Nah, ini kalau udah selesai syuting tuh nongkrong begini. Mau ngopi ya. Ngopi. Ya udah, closing. Oh, closing nih. Iya deh. Oke. Okay. Kita kan mau ada program privat. Oke, sampai di sini aja konten Gilang Preview. Jadi ini behind the scene dunia anjing kita kalau syuting tuh kayak gini ya. Ternyata sama-sama aja, cuman bedanya adalah Om Putranya yang pakai yang jadi host ya. Tapi nanti besok kalau ngonten lagi katanya mau ngeluarin drone, nanti baru gue ikut. Thank you semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Gilang Preview. Bye bye. Nah, ini kayaknya Omnya bakal piara BP juga abis ini nih, guys. Waduh. Tuh. Ini kadal mengracunnya dia nih. Kayaknya ini. Sayur-sayuran. Kayak iguana gitu ya. Sayur jangkrik gitu. Iya. Nanti juga dia ngelihat sendiri Om kalau posisi. Enggak gila-gila. Racun. Cuy, yo, ilu. Oh, itu mobil Om Bobby nah. Tuh. Spender mobilnya. Enggak, Livina yang baru. Livina baru buat itu, buat. Nissan ya? Heeh. Nissan. Kalau mobilnya bunyi kes. Bunyi Om Bobby ya. Kalau mobil gua kredit. Kalau gua bunyinya cil gitu. Kalau aja setan.
bulat jadi bola, makanya dinamain jamboin. Wis bawa apa nih? Apa nih, Om? Bantuan skill. Wis, thank you banget. Oh, bukan. Udah thank you nih. Buat si Namo. Iya, kasih anak-anak lah. Oh, emang itu snack apaan? Oh, buat anjing ya. Jangan lihat. Ayo, ayo. Bang, Mau ke Tangerang kan? Ya, Mas, jalan ya. Ya, Om, terima kasih ya, Om.